Halo guys, balik lagi bersama saya di Gelam Bros, channel saya guys. Oke guys, kali ini saya mau review apa ya? Kali ini saya mau review ini guys. Masih mau review game ini di Legend of Neverland. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Barangkali yang suka game ini, kalian bisa download di Play Store, sudah ada guys. Kali ini saya mau review ini, Uncharted Battlefield. Ya, cara pelajar masih di sini, kasih waktu ya guys. Ini ada waktunya guys. Nah ini nih guys. Di sini juga ada battlenya guys. Nah ini saya udah masuk nih. Tahap istirahat. Tapi gue keluar dulu deh. Ya, sebentar keluar dulu. Nah, saya mau masuk lagi di sini, guys. Di sini ada nggak nih? Nah, ini nih, guys. Ya, aku langsung masuk sih. Nah ini nih guys, ini apa sih tadi, tahap istirahat ya. Di sini ada waktunya guys, berapa detik gitu kan, ada waktunya di sini. Nanti kita battle guys. Nah di sini ada peta-petanya itu guys, jadi kita ditandai itu. Semua player di sini semua battle guys. Di sini ada tanda-tandanya. Kalau yang merah boss, kalau yang biru toko, kalau yang itu kotak emas. Nah ini udah mulai guys. Nah ini udah mulai nih, saya belum dapet ini tuh. Jadi itu rebutan gitu guys, semua player guys, karena saya di sini solo. Solo player ini belum ada nih, belum cukup. Nah tuh player lain tuh pengorbanan dan jelajah. Disini juga ada peringkat-peringkatnya guys tuh. Tapi di sini ada waktunya ya guys. Di sini udah dikasih waktu tuh. Kamu akan tersingkir saat dikalahkan tuh. Di sini ada tulisannya guys. Jadi gitu tuh rebutan gitu guys. Tuh. Kalau saya aktifin aja autonya biar dia nyerang sendiri. Tuh gitu guys. Di sini battle semua player guys, tapi di sini juga ada minion, ada musuh-musuhnya buat ngerusuhin kita gitu kan. Jadi gitu guys. Ini baru battle tuh. Oh disini ada rajinnya guys, 30, 29. Ini ada waktu apa ini, kalau sudah mati. Oh disini ada apaan guys, disini ada apaan guys. Kita kan battle di sini 10. Nah, ada yang pakai, ada yang pakai skillnya.
kita ke sana ngikutin. Ada 19 player. Ikutin guys, ikutin aja guys. Kamu akan tersingkir saat dikalahkan. Face. Ini apaan ya? Oh, harus ngalahin itu tuh. Apa gimana sih? Aku bingung guys. Oh, di sini ada peta-petanya nih, bos. Toko kotak. Oke, ke sini. Berarti harus ke mana nih? Oh, harus ke dimensi lain, guys. Ikutin toko ini, guys. Kita harus ikutin toko ini, guys. Biar dapat kotaknya, guys. Nah, masuk. Masuk mana nih? Nah. Ini udah masuk. Masuknya kemana nih? Gimana sih? Nah ini nih. Nah, kita masuk ke toko nih, 18. Masuk ke 12. Oh, itu 12 tuh. Ya. Gimana sih? Gue bingung guys, sumpah. Apa tim-timan di sini nggak tahu. Nah, kalah tuh. Siapa lagi mau battle, ayo. Tuh ada efek-efeknya, keren guys. Lincah-lincah banget sumpah. Ini udah kemana nih? Oh, gue udah masuk ke 13 guys. Oke guys, sekian dulu review saya ini. Kalian barangkali yang suka bisa download di Play Store. Ini saya pakai Mage. Di sini juga ada Archer tuh. Yang Archer ada Swordman. Saya udah akun 80 ya guys, ya akun 80, level 80 guys. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya guys.